الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضرين حاضرات جماعة مسجد القدر جماعة عمره الزهراء para pemirsa semuanya rahimakumullah, muka-muka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup dan kelancaran rezeki, rahmat keselamatan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Mengawali kajian IIB Islam itu mudah, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagaimana biasa. Pertama, Ustaz, apa dana pensiun itu terkena zakat? Tergantung pensiunnya berapa atau uang pensiunannya berapa. Gampangnya ngitung gini. Kalau ini ada tiga versi ya. Pilih aja yang paling mudah. Versi yang paling hati-hati adalah penghasilan kita ini jika dihitung dalam satu tahun bisa untuk membeli 90 gram emas, maka wajib zakat. 90 gram emas misalnya harganya 90 juta, maka penghasilan 12 bulan ada 90 juta itu wajib zakat. Toh zakatnya hanya 2,5%. 2,5% itu tiap 1 juta zakatnya 25.000 kali 90, tidak banyak dibanding karunia Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan harta kita, menyelamatkan diri kita, menyehatkan diri kita, memudahkan kehidupan kita. Sungguh banyak sekali statement atau istilahnya testimoni, kesaksian bahwa orang-orang yang membayar zakat secara setia itu hidupnya mudah, rezekinya murah. Ini harus menjadi komitmen kita bahwa kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala terkait zakat. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terkait zakat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti membalas dengan berlipat ganda. Janji Allah Subhanahu wa taala berulang kali dalam Al-Qur'an. Siapa yang mudah bersedekah, mudah berzakat, mudah memberi, maka Allah juga akan memberi dengan mudah. Ini penting untuk menjadi renungan bersama. Jadi siapapun yang punya penghasilan, kalaupun tidak mencapai zakat, sudahlah, setiap terima potong 2,5% untuk infak atau sedekah, itu lebih aman, lebih baik. Jadi kalau susah ngitung zakatnya, ya sudahlah, tiap dapat uang dipotong 2,5%, itu aja sudah. Tapi memang kalau telaten ya lebih bagus dihitung begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang punya penghasilan, kemudian katakanlah penghasilannya misalnya 10 juta, lalu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya masih ada. Sisa itu dihitung selama setahun, jika ada 90 juta atau 90 gram emas, maka wajib zakat. Hampir tidak ada duit penghasilan piroai berapapun
kalau sudah dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari, hampir pasti habis. Nek nggugu kebutuhan, inilah saya perdebatkan dengan para profesor masalah ini. Saya nggundeli yang pertama tadi, wis pokoknya duwe penghasilan kumpulkan dipotong, dermawanlah, lomolah, mudahlah, murahlah kepada sama, pasti Allah SWT murah kepada kita. Nek iki jelas medit iki, duwe penghasilan 20 juta dipotong kebutuhan 15 juta kok. Duwe penghasilan 30 juta dipotong kebutuhannya 25 juta. Punya penghasilan 50 juta dipotong penghasilan, kebutuhannya paling ya juga 45 juta. Nek nggugu apa nggugu? Kalau menuruti kebutuhan, gak ono WC, ndak ada habisnya, ndak ada selesainya. Ada saja. Lalu kapan kita berbagi? Kapan kita menjadi muzaki? Muzaki itu orang yang berzakat, maknanya orang yang membersihkan harta dan dirinya. Di surat At-Taubah ayat 103 nanti penyelam baca itu. Baik. Versi yang ketiga, ini yang paling ringan, tapi saya tidak menganjurkan untuk penyelam ambil. Harta yang tidak ada satu nisab dalam setahun, tidak ada 90 gram tadi, ya karena sudah digunakan terus, itu tidak wajib zakat. Jadi penghasilan penyelam uang itu tidak wajib zakat, karena tidak mungkin terkumpul 90 juta. Sisone itu loh ya, jadi harta poin semua harta ini kan pokoknya gak ono 90 gram emas atau enggak 90 juta ya sudah. Inilah pendapat, mohon maaf ya, kaum salafi malah pilih yang ini. Jadi harta penghasilan itu enggak wajib zakat karena enggak ada hadisnya. Ya wis, terserah. Tapi para pakar ekonomi dunia, pakar fikih dunia, Syekh Wahbah Zuhri, Syekh Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa penghasilan kita harus dihitung dan wajib zakat, terkena zakat. Tidak masuk akal kalau orang-orang yang berpenghasilan besar karena tidak dihitung lalu tidak wajib zakat, sementara para petani yang kecil itu wajib zakat. Pun niku nggih, terus panjenengan punya pensiunan, panjenengan hitung aja. Biasanya ngapunten nek pensiunan biasanya gak teko. Sakmene gak teko. Mbok nek pensiunan DPR siji meneh iku. Pensiunan DPR itu besar katanya, saya juga tidak pernah tanya. Tapi naik pensiunan semacam saya, andai kata nanti pensiun profesor itu, saya belum tahu berapa, tapi yang jelas tidak ada 90 gram mas satu tahun kemungkinan, kalau pensiunan ya. Jadi pokoknya yang paling aman itu kalau memang bisa ngitung, hitunglah dan potonglah 2,5%. Tapi kalau enggak bisa ngitung, tiap dapat potonglah 2,5%. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Man alladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu surat Al-Baqarah. Ya Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menaruh, siapa yang memenuhi tuntutan Allah SWT terkait harta, maka Allah akan membalas berlipat-lipat.